Shall we have breakfast together? Nah, jadi gini bro. Di video tutorial kali ini saya sediakan untuk link template editan video ini ya. Nah, jadi buat kalian yang susah ngedit video atau masih pemula, kalian bisa menggunakan template video yang saya buat ini. Jadi, kalian tidak susah-susah ngedit lagi, ya. Nah, tapi jika kalian ingin lihat tutornya juga gak apa-apa, terserah mau pakai template langsung atau lihat tutor, terserah kalian. Oke, okay? nah, dan seperti biasa, untuk contoh videonya seperti berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah jadi di editan video kali ini itu simple bro ya Cuman kita jeda AM biasa ya Sama animasi biasa gitu Cuman yang sulit di bagian sininya Nih di bagian ketiga video ini Nah jadi nanti saya bakal jelasin cara membuat yang ini dulu ya Oke simak terus video ini sekarang kita langsung saja masuk ke aplikasi CapCut. Nah untuk aplikasi CapCut ini kalian bisa download di Playstore secara gratis dan aman, oke? Okay? Nah sekarang kalian langsung saja klik proyek baru tadi ya. Dan di sini kalian langsung saja masukkan satu foto dulu. Terus di sini kalian langsung masukkan uh, lagunya. Dan kalian tinggal buat beat musik seperti berikut ini ya. Nah tapi kalau kalian uh, susah untuk buat Beat musiknya nanti saya sediakan untuk durasi beat musiknya di samping kiri ini, oke. Okay? Nah, kalian bisa lihat dulu, dengarkan ya, untuk beat musik berikut ini yang sudah saya buat. Nah oke okay, jadi cara uh, oh bukan cara ya tapi beat musiknya seperti barusan itu. Nah kenapa saya buat terlebih dahulu untuk beat musiknya? Soalnya itu lumayan susah ya karena di sini beat musiknya lumayan pendek-pendek kayak gini, ya kan? Nah sekarang kalian tinggal klik tentang di bagian bawah sini. Nah kalian kembali ke awal dulu. Ya sudah seperti ini kalian tinggal tambahkan foto ya foto sebanyak 72 foto. Jadi semua foto itu totalnya 73 karena di sini sudah ada satu Jadi kita sekarang tambahkan 72 foto. Oke. Nah, di sini saya hanya memakai sekitar 5 foto ya. Nah, yang ini. 1 2 3 4 5, oke. Nah, saya masukkan dulu untuk fotonya, 72 foto. Saya percepat saja untuk video ini. Nah Oke, okay, sekarang saya sudah mencapai uh, foto sebanyak 73 foto, totalnya ya 73 foto. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali ke awal lagi. Nah, dan sekarang kalian tinggal atur saja untuk foto ini, Paskan ya dengan beat musiknya. Oke, okay? kalian atur saja dulu semua sampai ke foto yang terakhir, ya. Oke, okay, saya percepat saja untuk video ini. oke. Okay, saya sudah mencapai di bagian foto yang paling terakhir ya, nomor 73. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali ke awal lagi. Oke, okay, jika sudah sekarang kalian tinggal atur uh, videonya ya seperti di samping ini. Di foto nomor 1 sampai 5 14 sampai 16, 52 dan sampai 57, oke. Okay? Nah, sekarang kita mulai dari foto nomor 1 sampai 5 dulu. Nah, di sini kalian bisa lihat di sini foto nomor 1 2 3 4 5. Nah, foto nomor 2 3 4 5 kalian hapus ya. 2 3 4 5 kalian hapus. Oke, di sini foto nomor 2. 3 saya hapus ya. 4 dan 5. Lalu ke foto yang pertama ini atau foto utama, kalian atur durasinya menjadi 2.3. Nah, seperti ini durasinya 2.3, benar kan? dan kalian di sini kalian tambahkan overlay, paskan ya dengan bit uh, yang warna kuning ini. Nah, di sini kalian bisa pilih overlay. Lalu di sini kalian tambahkan foto yang tadi dihapus ya. Nah, seperti ini. Lalu di sini kalian tinggal uh, edit dan pilih pangkas. Dan kalian pangkas menjadi tiga banding 4 seperti ini. Lalu di sini kalian tinggal atur tata letaknya ya atau posisinya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan juga sama di bagian sini kalian tambahkan juga. Lalu kalian pilih edit, pangkas 3 banding 4. Dan uh, atur untuk posisinya. dan juga foto nomor 3 kalian tambahkan juga. Pilih edit, pangkas 3 banding 4. Nah, Oke, okay. jika sudah kalian tinggal atur ya. Nah, di sini kan foto nomor 2. 1 2. Nah, di sini foto nomor 2 itu durasinya 1.6. Dan foto nomor eh, 3 itu durasinya 1.2. Nah. Dan foto nomor 8 itu 0.8. Dan foto nomor 5 itu 0.4 nah oke okay. jadi seperti ini ya di sini foto 1, 2, 3, 4, dan 5 oke okay. dan sekarang kalian tambahkan kata-kata uh, ya atau nama kalian terserah karena di disini saya menggunakan foto dari Kak Adira saya tambahkan nama Adira oke okay. nah untuk warna dan tulisannya kalian bisa pilih sendi sendiri dan lalu kalian pilih animasinya ya, pilih gaya animasi dan pilih ulang. Di sini kalian bisa pilih yang Nah, yang ini ya yang dance. Nah, seperti ini. Oke. Okay. Nah, untuk kata-kata ini untuk tulisannya kalian atur paskan sesuai dengan foto nomor 1 sampai 5 ya. Nah, jadi seperti itu. Lalu di sini kalian bisa atur untuk animasinya, pilih animasi dan kalian pilih masuk. Nah, untuk animasinya itu satu ke satu semua ya. Dan untuk durasinya kalian fullkan. Semua ya, semua ini 1 sampai 5 ini animasinya satu ke satu semua. seperti itu ya dan sekarang kita lanjut ke bagian foto nomor 14 sampai 16 nah di sini foto nomor 6 ya 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 nah di bagian sini 14 15 16 oke okay. nah untuk foto nomor 14 15 16 kita langsung saja pilih efek di sini ya kita lalu pilih split dan kita pilih yang nine screen. Nah, seperti ini. <tuh> dan untuk efek ini kita sesuaikan dengan foto nomor 14, 15, dan 16. Dan kita pilih salin saja. Dan untuk efek ini kita letakkan di bagian atas dan bawah seperti ini. Oke. Okay. Lalu di sini kita tambahkan overlay foto yang sama ya dengan foto nomor 14, 15, dan 16. bukan enggak sama ya nah yang ini sama lalu di sini kita pangkas atau bagi sesuaikan ya dengan fotonya nah seperti ini Lalu di sini kalian eh, pangkas, pilih edit, pangkas ya. Nah, kalian pangkas ambil bagian tengahnya. Terserah ya, mau bagian di mana saja. Nah seperti ini Lalu untuk foto yang pertama ini Kalian tambahkan kuncian di bagian awal Dan di bagian akhir Foto utamanya ya Awal dan akhir Dan kalian di sini bisa miringkan menjadi Min 25 derajat Yang ini Nah Lalu kalian perbesar dan untuk foto yang pertama kalian tarik ke bawah seperti ini miring ke bawah ya dan di bagian akhir sini kalian bisa miringkan juga menjadi dua menjadi 25 derajat dan kalian bisa tarik ke bawah samping ya nah seperti itu dan sama untuk foto ini, foto yang di overlay ini kalian miringkan juga. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Dan di foto yang nomor 16 ini kalian miringkan ke samping kanan 25 derajat juga. Dan untuk overlaynya juga kalian miringkan. Nah seperti ini. Oke. Dan di sini kalian tinggal tambahkan animasi. Pilih animasi combo zoom satu semua. dan untuk foto overlay nya juga kalian pilih zoom satu semua nah jadi seperti itu ya Oke, sekarang kita lanjut ke foto nomor 52 sampai 57. Nah, di sini foto nomor uh, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 dan 52. Oke. Okay. Di sini foto nomor 52 ya. 52 53 54 55 56 dan 57. Dan sekarang kalian tinggal hapus foto nomor 53 54 55 56 57 kalian hapus dulu ya. Nah, di sini kan 52. Di sini 53 kalian hapus. 54 kalian hapus juga. 55 kalian hapus, 56 56 kalian hapus dan 57 kalian hapus juga. Dan untuk foto yang 52 ini kalian tinggal panjangkan durasinya menjadi 1.6. Nah, seperti ini 1.6. Dan di sini kalian arahkan garis putih ini ke bagian bit warna kuning ini ya, titik warna kuning. Dan kalian tinggal pilih overlay. Nah, error cuy. Nah, di sini kalian tinggal pilih overlay dan kalian pilih foto dan masukkan foto yang tadi kalian hapus. Nah, seperti ini kan. Dan di sini kalian tinggal atur posisinya. Nah, kira-kira seperti ini. Dan kalian tambahkan overlay lagi. Oke, di sini foto nomor uh, 54 ya. 54. Nah, kalian atur seperti ini foto nomor 55 dan foto nomor 56 dan foto nomor 57 Nah jadi nanti hasilnya akan seperti ini ya Nah dan sekarang kalian tinggal pangkas Pastikan ya dengan foto yang pertama ini Foto nomor 52 ini Dan disini durasinya itu 1.1 Oke foto nomor 54 durasinya 0.7 Foto nomor 55 0.5 Foto nomor 56 itu 0.3 atau 0.4 ya dan foto nomor 57 itu 0.2 atau 0.1 oke okay, jadi seperti itu ya cara membuat ketiga uh, video tadi tapi di sini kalian bisa atur dulu untuk animasinya, itu saga satu juga ya, seperti yang tadi pertama. jika sudah seperti ini kalian tinggal kembali lagi ke awal nah jika sudah sekarang kalian tinggal atur lagi di foto nomor 37 dan 41 ya oke kalian pokoknya hitung saja di foto nomor 37 dan 41 nah di sini kan 16 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, dan 37 Nah di bagian 37 ini kalian pilih efek Tambahkan efek Nine screen Dan untuk efek nine screen ini kalian paskan dengan foto nomor 37 ini Lalu salin untuk efeknya dan letakkan di bagian bawah dan di bagian awal kalian tambahkan kuncian dan di bagian akhir kalian tambahkan kuncian juga. Nah, untuk foto ini kalian perbesar seperti ini. Lalu yang di atas kalian tarik ke bawah. Dan yang di bagian akhir perbesar juga dan tarik ke atas. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Oke. Okay. Dan kalian tambahkan overlay foto yang sama dengan ini. Nah, seperti ini sama kan. Lalu di sini kalian langsung saja pilih pangkas atau edit, pangkas ya. Dan kalian ambil di bagian tengah-tengahnya atau kalian terserah ya. Nah, di sini saya ambilnya di bagian wajahnya. Nah, seperti ini. Dan kalian tinggal tambahkan animasi ya. Combo, kalian tambahkan animasi zoom satu semua. dan untuk overlay nya juga kalian kasih animasi zoom satu juga oke okay, lanjut ke foto nomor 41 nah di sini 37 38 39 40 41 nah di bagian foto yang panjang ini ya kalian di sini cuman tambahkan efek tiga efek ya oke okay, yang pertama itu kalian ke bagian trending di bagian sini kalian pilih efek yang Oh, bentar. Itu efeknya yang sake ya, yang bergerak seperti itu. seperti ini. Di bagian basic ya, di bagian basic kalian pilih sake Dan kalian tambahkan lagi di bagian trending. Nah, yang color negatif. Dan di sini kalian tinggal tambahkan lagi di bagian party. Pilih white flash. Oh, maaf. Uh, black flash maksudnya ya. Nah, seperti ini. Dan untuk ketiga efek ini kalian sesuaikan dengan foto nomor 41 saja. Nah, oke, jika sudah kalian kembali ke awal lagi, dan langkah selanjutnya kalian tinggal uh, atur kuncian jeda duduk AM ya, kalian pasti tahu lah ya kan di foto-foto berikut ini di samping ini kalian lihat nah kalian tinggal atur nah caranya saya kasih contoh satu ya dari foto nomor 33 nah di sini foto nomor 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33. Nah, di sini foto nomor 33. Saya kasih contoh satu. Lalu kalian lanjut ke bagian foto-foto berikutnya, oke? Okay? Di bagian awal kalian tambahkan kuncian, di bagian akhir kalian tambahkan kuncian. Lalu di bagian awal kalian perbesar sedikit dan tarik ke bawah dan di bagian akhir kalian perbesar juga sedikit dan tarik ke atas lalu kalian tinggal tambahkan zoom satu semua pokoknya kalau jeda jeduk kuncian AM itu kalian tambahkan zoom satu semua nah seperti itu ya nah lalu kalian tinggal lanjut saja ke foto-foto berikutnya di samping ini saya percepat saja untuk video ini ya Nah oke okay, saya sudah ya sampai ke foto nomor 73 Dan jika sudah kalian kembali ke awal lagi Ke langkah yang terakhir kalian tinggal tambahkan overlay foto warna putih polos ya Kalian pilih overlay lalu kalian tambahkan overlay Dan kalian pilih foto polos seperti ini Oke okay, warna putih Nah, di sini kalian langsung saja pilih gabungkan, atur ya menjadi overlay seperti ini dan kalian tinggal pangkas bagi dan atur durasinya itu 0.1. Oke, okay, 0.1 ya. Nah, lalu kalian tinggal salin saja dan letakkan ke bagian semua foto. Oke. Okay. pokoknya kalian tinggal letakkan ke semua foto ya sampai ke foto yang terakhir. Oke okay, saya percepat saja untuk video ini Nah oke okay. sudah selesai ya dan untuk editan video kali ini sudah selesai dan hasilnya kira-kira seperti ini. Jadi mohon maaf nanti kalau hasilnya agak sedikit delay atau nge ya. Karena e, HP saya sendiri itu HP kentang tuh ya. Jadi maklumkan. lalu di sini kalian bisa pilih 720 pixel dan kalian tinggal klik ekspor seperti ini. Dan di sini kalian tinggal tunggu ya sampai pengeksporannya selesai. Nah, sekarang saya bakal ngasih tahu bagaimana cara membuat template video ya tanpa watermark. Oke. Okay. Nah, di sini saya hanya sebagai contoh menggunakan akun kedua saya ya bocil history. Tapi nanti saya sediakan di akun utama saya editor kesiangan, oke. Okay? Nah, nanti kalian tinggal masuk ke bagian komentar dan kalian cari template seperti ini lalu kalian tinggal klik tulisan yang warna biru ini dan tunggu dulu sampai prosesnya selesai. Nah jika sudah seperti ini kalian tinggal klik use template in capture ini ya yang tulisan warna merah ini. Lalu kalian klik buka. Nah, jika tampilannya seperti ini, kalian tinggal klik gunakan template ini, tulisan warna hijau. Nah, di sini kalian tinggal masukkan foto ya. Nah, saya itu menggunakan sekitar 5 foto. Nah, seperti ini, oke, okay. sudah full lalu di sini kalian tinggal klik perhatiin jauh nah di bagian sini e, nanti kalian tinggal ubah nama sesuai dengan foto yang kalian edit ya nah di bagian sini ada tulisan edit text nah kalian tinggal ubah edit ini ya oke okay. lalu di sini kalian tinggal klik export jika sudah kalian ubah tulisannya dan kalian pilih ekspor tanpa tanda air dan di sini kalian tinggal tunggu sampai pengeksporannya selesai ya setelah itu kalian tinggal klik saja kembali di bagian tengah sini karena videonya langsung saja masuk ke bagian video galeri nah jika sudah seperti ini kalian tinggal klik kembali saja di bagian tengah ini dan kalian bisa lihat atau cek di bagian galeri video. Nah, ini tanpa watermark ya. Jadi seperti itu cara membuat uh, template video tanpa watermark.